Tari Lawang adalah salah satu tari sakral yang ada di Desa Tigawasa. Tarian ini dilakukan saat Sabah Desa yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan Adi. Galungan Adi adalah ketika Hari Raya Galungan dan Kuningan jatuh pada saat Penangkal atau hari setelah Tilep atau bulan mati. Kami di Dadi di Lawang ini khususnya diberikan tugas untuk melakukan tarian yang fungsinya tarian itu adalah untuk nyumye atau istilah diluasanya lupain bekala itu, sehingga nantinya masyarakat akan bisa lebih sejahtera, lebih tentram, tidak lagi diganggu oleh bekala tersebut. Tari ini tidak bisa ditarikan oleh sembarang orang. Tari ini hanya dilakukan oleh Dadu Juru Lawang yang memiliki tugas untuk menarikan tari lawang ini, yang tujuannya tentu untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan yang ada di Desa Tigawasa.